gini. Katanya Risu udah dikonfirm anaknya Oka Kuro. Oh ya, jadi kan Risu gini ya. Awalnya tuh ya Risu tuh iseng, oh, tumben nih anu apa? Kurone senpai main Fall Guys kan. Nah, jadi karena jarang-jarang tuh jadi Risu mampir, ternyata ada Oli duluan ya. Jadi Risu enggak mau kalah dong. Oli udah serempet duluan gitu. Jadi Risu mau ngadat. Iya. Oli-chan, thank you. Arigato. Iya. jadi Risu mau ikutan juga tuh. Nah, terus habis Olinya disapa, terus Risunya disapa gini. Oh, halo Ris. Oka Kuro children. Katanya gitu kan. Oh my god. Risu-chan mau kita? Ris. Oka Kuro children. Oka Kuro children. Risu. Oka Kuro children. Oh my god. Terus sekarang kamu tuh sebenarnya anak siapa, Ris? Gak tahu. Kalau kata sudah membesarkan gue itu siapa dan begini di dua. Kalau kata teori-teori, kalau kata teori fans itu ya, Risu itu biologisnya anak Oka Kuro, tapi diangkat jadi anaknya Yofi sama Muna gitu. Emangnya Risu anak kita ya? Gitu ya? Yang dulu ngeganti popoknya siapa emang? Ingat dong? Enggak. Ganti popok yang kasih susu siapa? Ingat? Enggak ingat. Enggak mau tahu, harus ingat pokoknya. Enggak ingat lah. Yang dulu yang ngeganti popok nih. Ingat tuh tidur kasih susu tuh siapa? Ingat? Yang ngasih kacang siapa, Risu? Yang ngasih susu kacang siapa? Yang ngirimin kacang tiap bulan siapa, Risu? Iya, yang ngasih uang jajan tiap bulan siapa? Jago. Oh gitu. Oh, maunya sama Jago aja, Mak. Ini emang street fight lupa kacangnya. Speedrunnya belum sampai tahun baru udah mau selesai. Ini tupai-tupai yang lupa akan kacangnya ini. Iya, ini lupa ya. Kacang. Ini awalnya dari mana dia lupa? Tidak boleh gini. Tidak boleh. Ingatlah, Risu, ingatlah. Pokoknya gak mau tahu, pokoknya harus ingat, gak mau tahu. Oke? Okay? Gak ingat, kan memorinya Risu itu. Ingat! Sebenernya. Ibu Hoti. Pasti itu gak mau tahu gimana sih? Chan gitu. Lah aku selesai. Baru mulai aja udah selesai. Iya, udah selesai enggak apa-apa lah. Encang juga suka kerusuhan. Enggak apa-apa. Iya. Kita kan keluarga bencana. Keluarga bencana. Bukan bencana ya. Kita ini sedang melakukan KDRT. Kekacauan dalam rumah tangga.